الحمد لله الذي علمني بعلوم العلماء المرحبين والمحققين وأرشدني إلى طريق المستقيم والصلاة والسلام على سيد الوجود والأرواح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab At-Turunafis dan Al-Futuhat Al-Muhiyah. Pembahasan kitab At-Turunafis sudah sampai bagian akhir, tatimah. Malam ini yang akan dibahas yaitu terkait posisi ilmu yang dibahas di kitab At-Turunafis ini, termasuk ilmu yang sifatnya khusus. Ilmu ini disebut juga ilmu hakikat. Setelah kita paham ilmu hakikat, ya, mu'alif memberikan pagar, ya, supaya setelah kita paham hakikat ini jangan sampai disalahpahami, kemudian terjadi salah praktek. Nah, dengan penjelasan di akhir pembahasan ini, maksudnya bagi orang yang paham ilmu hakikat, tahu penempatannya secara proporsional. Jadi tidak menyampaikan terkait ajaran-ajaran hakikat di sembarang tempat, kemudian juga tidak juga menyampaikan ajaran hakikat terhadap, ya, orang-orang awam, dan juga tidak akan menyampaikan ajaran hakikat juga pada bukan ahlinya. Pembahasan selanjutnya yaitu Syekh Nafis Al-Banjari mengutip makalah dari Syekh Sahal bin Abdillah At-Tastari radhiyallahu anhu. Lil alim salah satu ulumin. Jadi lil alim itu bagi orang yang alim, yang berilmu, salah satu ulumin bermula tiga ilmu. Jadi orang yang alim itu ada tiga kriteria keilmuannya. Yang pertama ilmu dohirun, yaitu disebut ilmu dohirun, yaitu ilmu dohirun yang dohir. Ilmu dohir seperti apa? Ya, yaitu konkretnya yang disebut dengan ilmu dohir yaitu ilmu fikih. Maka ilmu fikih ini, ya, menjadi bagian dari tiga ilmu pada tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, ilmu dohir ini diberikan kepada siapa? Nah, di sini yubaddiluhu li ahli dohir. Ilmu dohir ini, ya, dipahami atau dikuasai oleh ahli dohir, yaitu ulama dohir. Ya, maksud ulama dohir yaitu para fuqaha yang ahli di dalam bidang hukum agama Islam.
seperti tata cara ibadah, ya, mulai dari sholat, ya. Ini semua sudah dibahas oleh ilmu fikih, mulai dari wudhu, kemudian sunahnya, terus fardunya, begitu juga sholat, ya. Ada rukunnya, ada sunahnya, ada sunah abad, ada sunah hayat. Ini semua pembahasannya ada pada wilayah ilmu dohir atau yang disebut dengan ilmu fikih. Kemudian yang kedua, wa ilmun batinun. Wa ilmun dan ilmu batinun yang bersifat batin. Jadi ilmu yang kedua ini adalah ilmu batin. Ilmu batin inilah yang bagi idharuhu illa li ahlihi. Ilmu batin ini tidak boleh untuk dizohirkan, diidharkan, disampaikan, ya. Illa li ahlihi, kecuali kepada ahlinya. Nah, ini perlu dipahami batasan-batasan. Jadi ilmu yang kedua adalah ilmu batin, dan ilmu batin ini tidak boleh dizohirkan, diidharkan, dinyatakan illa li ahlihi, kecuali bagi orang yang ahlinya. Lah, kajian kitab Durrun Nafis ini, ya, objek ilmunya itu terkait dengan ilmu batin atau disebut ilmu hakikat, bukan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih sifatnya masih umum, ya, siapapun umat Islam, ya, kalau mau ibadah ya harus paham ilmu fikih. Kemudian yang kedua, ilmu batin ini tidak boleh untuk disampaikan kecuali kepada ahlinya. Artinya ada segmentasi. Tidak semua orang itu memiliki frekuensi yang bisa menerima kajian ilmu hakikat. Apalagi kalau dia latar belakangnya ilmu syariat murni. Ya, kalau background-nya syariat murni, itu kadang sulit, ya, untuk bisa menerima kajian-kajian ilmu hakikat. Tapi ada juga orang yang ahli di dalam bidang ilmu fikih, ya, karena frekuensinya bisa memahami dan menerima ilmu hakikat, maka tipe orang yang alim yang seperti ini ilmunya akan lebih sempurna, meliputi ilmu zahir, menguasai aspek fikihnya, kemudian ilmu batin yaitu ilmu-ilmu hakikat, dia juga menguasai, artinya memiliki frekuensi yang bisa menerima ilmu hakikat. Karena bisa dites, ya, orang itu ketertarikan dengan ilmu hakikat itu bisa dites. Misalnya, ya, orang yang tipenya itu fikih oriented, ya. Jadi, ya, pola pemikirannya itu yang ada hanya fikih, seolah-olah ilmu fikih itu ilmu segala-galanya. Nah, kalau sudah terjebak pada pemahaman seperti ini sulit akan bisa menerima kajian-kajian hakikat. Itu berbeda dengan ulama fikih yang open minded, terbuka pemikirannya. Ternyata ilmu batin ini juga dibutuhkan oleh ilmu fikih untuk melengkapi.
Jadi diibaratkan ilmu fikih itu sebagai warongkonya, yaitu tempat keris, sedangkan ilmu batinnya, kerisnya itu ilmu batin. Nah, maka menurut Imam Malik, kalau orang yang belajar fikih kemudian belajar tasawuf, nah ini fakot tahakoko, dia akan menemukan keselarasan, menemukan kecocokan. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan, untuk bisa menerima kajian hakikat ini tadi perlu open minded, ya, memiliki pemikiran terbuka, sehingga ketika ilmunya didengarkan, ya, terus kemudian merasakan kok hatinya cocok, pemikirannya cocok, ternyata juga bisa melengkapi ibadah kita. Ya, contoh misalnya dari sisi praktek sholat gitu. Kalau dulunya ketika belajar fikih tok, ya sholatnya itu ya seperti karyawan, ya, kayak karyawan datang ke kantor kemudian tanda tangan, atau dia pakai stor, ya, tangan, ya, hanya untuk melengkapi administratif saja. Begitu juga kalau orang yang sholatnya berdasarkan ilmu fikih, itu ya kayak sekedar melengkapi administratif. Nah, yang penting dah sholat. Jadi tidak sampai pada tahapan menikmati sholat. Maka untuk bisa menikmati sholat, ya ilmunya harus dinaikkan grade-nya, yaitu harus belajar ilmu hakikat. Ketika orang yang sudah paham ilmu hakikat, ini bisa dirasakan perbedaannya. Ketika takbiratul ihram, ya, yang latar belakangnya ilmu fikih, ya, ya, Allahu Akbar, biasa, ya, sekedar untuk memenuhi rukun sholat, tanpa ada kekhusyukan, tanpa ada memahami makna yang terkandung di balik Allahu Akbar. Sekarang secara fikih, ya, yang penting sudah takbiratul ihram, karena ini bagian daripada rukun. Nah, bisa jadi ketika sholat Allahu Akbar, ya, hentakan ke dalam batin tidak menyentuh, ya, sekedar tadi absensi aja. Dari takbir sampai salam itu bisa jadi pikirannya melayang kemana-mana, bisa tiba-tiba ketika salam, loh kok udah selesai, ya, gitu ya, karena sholatnya hanya sekedar untuk absen. Tapi kalau dibarengi dengan ilmu hakikat, itu akan memahami bagian atau aspek batiniahnya. Ya, contoh ketika mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, ya, itu akan memahami Allah itu sebagai zat wajibul wujud. Ya, zat wajibul wujud yang mengadakan segala wujud di alam semesta. Termasuk diri kita dulu tidak ada, kemudian menjadi ada karena diadakan oleh yang maha ada. Siapa itu? Ya Allah. Nah, kalau ini sudah mulai dipahami secara kajian hakikat, ya, ketika mengucapkan Allahu Akbar, ya, Akbar menggunakan bentuk tafdil, artinya maha besar. Nah, di sini kita menemukan makna yang tersembunyi di balik kalimat Allahu Akbar, yaitu yang maha besar hanya Allah, selain Allah kecil. Misalnya diri kita yang terkadang masih menyombongkan diri dengan ilmu, ya,
ketika takbir runtuh. Karena yang maha besar yang memiliki ilmu hanya Allah. Ada kalanya orang sombong dengan hartanya. Ketika takbir yang dipahami secara substansi juga runtuh. Karena yang maha kaya hanya Allah. Manusia hanya ketitipan. Yang namanya dititipi itu suatu saat bisa diambil. Jadi masih berkuasa yang nitipin. Gitu. Maka dengan takbir ini ya, segala keakuan, kemudian ego ya, yang kadang mendominasi diri seseorang, yang merasa hebat, merasa segala-galanya, ketika takbir itu runtuh keakuan, ego, merasa hebat, merasa kaya, merasa paling segala-galanya. Karena dia sudah memahami makna substansi kalimat takbir Allahu Akbar. Maka ketika memahami makna substansi Allahu Akbar, dampaknya akan terlihat, yaitu sikap tawadu. Tawadu itu ya rendah hati, tidak merasa apa-apa, tidak merasa hebat, tidak merasa berilmu, tidak merasa ahli ibadah gitu. Karena semua hakikatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang sudah memahami substansi dari takbir Allahu Akbar. Oh, yang maha besar hanya Allah. Tapi ada kalanya orang yang mengucapkan takbir tidak paham substansinya. Ya Allahu Akbar dengan mengepalkan tangan. Kemudian setelah mengepalkan tangan, terus ya lesannya mencela sana mencela sini. Kemudian memfitnah sana memfitnah sini. Ini artinya orang ini tidak memahami makna substansi takbir. Takbir sebatas di lesan, tidak dipahami substansinya dan tidak bisa menjadi akhlaknya. Karena orang yang paham takbir ya secara substansi pasti akan menjadi orang yang tawadhu. Karena runtuh semua yang dibanggakan runtuh. Karena memiliki kesadaran semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang kedua. Maka penting belajar ilmu hakikat ini penting. Jadi jangan sampai sudah ngaji fikih ya, kemudian sudah merasa segala-galanya, itu jangan. Karena kalau sebatas fikih ya tadi, ibadahnya kayak orang absensi aja. Bukan ada kemesraan, kenikmatan di dalam ibadah. Gitu. Maka perlu ilmunya ditingkatkan menjadi ilmu batin. Yaitu yang disebut dengan ilmu hakikat. Kemudian ilmu yang ketiga, wa ilmun huwa bainahu wa bainallah, yaitu ilmu antara diri hamba dan antara Allah. Ini yang disebut ilmu sir. Kehusuan ibadah, ini ilmu sir. Yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Orang lain tidak perlu tahu. Dan juga tidak perlu kita update menjadi status. Alhamdulillah ya Allah, sholat saya khusyuk sekali. Gitu kan. Nah, ketika dipamerkan bukan khusyuk, tapi ya menjadi riya, menjadi sum'ah. Akhirnya rontok lagi amal ibadah. Jadi kalau sudah mengenal ilmu-ilmu batin, ini akan banyak menyadari kekurangan-kekurangan. Jadi tidak mudah kemudian membanggakan amal. Karena hakikatnya
Ya, amal yang kita lakukan semua itu atas ridho dan minnah dari Allah. Kalau tidak berikan minnah dari Allah, enggak mungkin kita bisa ngaji, enggak mungkin bisa ibadah. Karena yang memberikan anugerah semua Allah. Lah, setelah diberi anugerah, di situ akan kelihatan apakah dia orang yang lupa atau orang yang ingat kepada Allah. Kalau orang yang lupa, ya muncul sombong gitu. Contohnya, dia udah sholat jamaah bagus, ya tepat waktu dan selalu di depan. Tapi karena dia lupa mengembalikan Allah bahwa bisa berjamaah istiqomah ini merupakan nikmat anugerah dari Allah, tidak bisa mengembalikan ke situ, akhirnya keluar masjid muncul keangkuhan, kesombongan. Ya, gua dilawan, kan gitu istilahnya. Mana ada yang bisa menandingi keistiqomahan saya. Tepat waktu, terus disop yang pertama. Yang lain enggak ada apa-apanya. Itu. Nah, ini sudah dikasih nikmat ibadah, tapi nikmat batinnya ketutup. Sehingga muncul keakuan, ego. Gitu. Yang kedua, dikasih nikmat ibadah, tapi hatinya bisa mengembalikan kepada Allah. Ya, maka ketika selesai sholat, ya, dia menyempurnakan dengan zikir istighfar. Dengan istighfar ini, ya mohon ampun kepada Allah, barangkali ya, dari sebelum sholat sampai sholat masih banyak kekurangan, masih banyak guflahnya, ya, mohon diampuni ya Allah gitu. Jadi semakin hati-hati. Bagaimana mungkin akan muncul sombong gitu? Wong dia merasa masih kurang, merasa masih belum sempurna di dalam ibadah, tidak kober, tidak sempat untuk menyombongkan diri dengan ibadahnya, itu tidak mungkin. Maka inilah ya salah satu pentingnya ngaji ilmu hakikat, yaitu untuk menundukkan keakuan, keegoan yang sering muncul dalam diri seseorang. Apalagi kalau dia orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu egonya lebih tinggi. Itu. Coba kita bisa lihat orang yang berilmu kemudian merasa pinter, itu egonya itu bisa sundul langit itu, sehingga muncul keangkuhan, kesombongan. Padahal sudah dijelaskan bahwa kita ini la ilma lana, nggak ada ilmu bagi kita, semua itu ilmu milik Allah. Bagaimana ilmu milik Allah kemudian kita menyombongkan diri? Dan kalau dia terjebak kepada sombong, kan hakikatnya sombong itu pakaian siapa? Kan pakaian iblis. Maka di sini kejebaknya orang yang berilmu, kalau tidak paham ilmu tasawuf, ilmu hakikat, dia menggunakan jubahnya iblis, yaitu kesombongan. Karena yang sombong hanya iblis. Orang berilmu sombong, berarti dia kejebak pada tipu daya iblis. Nah, ini kan sesuatu yang sangat lembut, yang banyak tidak disadari oleh orang. Ya, hanya orang yang mau belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ya disinilah ya orang baru bisa mendeteksi kekurangan-kekurangan batiniahnya, nah, sehingga dia merasa salah, merasa kurang, merasa banyak dosa gitu. Terus selalu melakukan introspeksi ke dalam diri. Jadi ilmu yang ketiga inilah ilmu yang menjadi rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak perlu tahu, ya. Ya. Kemudian dijelaskan lagi, jadi ilmu hakikat yang dibahas di dalam kitab Adul Nafis ya, yang objeknya yaitu membahas empat konsep tauhid Ahlul Kasfi, yaitu tauhid af'al, mengesakan semua perbuatan kembali kepada Allah,
Tauhid asma mengesakan semua nama kembali kepada Allah. Tauhid sifat mengesakan semua sifat kembali kepada Allah. Tauhid zat mengesakan zat ya kembali kepada Allah. Kemudian dipraktekkan dengan suhud, yaitu mata lahir memandang, mata batin mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah terbuka pemahaman ilmu hakikat ini, jangan sampai kepucut ya, yaitu omongan-omongan satohat. Satohat itu pemahaman hakikat yang bersifat batin kemudian didohirkan. Itu contoh ya, ketika memahami tentang hakikat alam semesta, kemudian sampai pada tahap pemahaman, oh iya, alam semesta ini kan dulunya tidak ada, menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Ya, berarti semua maujud ini ya, ya tidak ada, yang ada hanya Allah. La maujuda illallah. Dia paham di situ. Kemudian tentang hakikat diri, diri kita juga sama. Diri kita ini wujud hudus, wujud baru. Yang menciptakan, yang mengadakan, yang maha ada, yaitu Allah. Ketika menjadi wujud, ya menjadi wujud yang maujud ini, ya, ya hakikatnya kembali la maujuda illallah. Akhirnya menyadari, oh iya, hakikatnya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika paham ilmu batin yang seperti ini, ini jangan sampai pemahaman yang sifatnya batin terungkap melalui lesan disampaikan di ruang publik. Contoh, setelah paham hakikat dirinya, oh ya, berarti diri saya ini ya kelepasan. Setelah memahami hakikat dirinya kan, oh ya, berarti kita ini kalau bahasa syariatnya kan, kita ini hamba Allah, kita ini makhluk, kita ini ciptaan Allah. Nah, orang yang satohat ya itu akan mengucapkan kalimat, oh saya ini Allah. Lah, kalimat ini yang gak boleh itu. Tetap ketika menyampaikan harus menggunakan bahasa syariat. Ya saya ini ya makhluk, ciptaan, saya ini baru. Ya saya baru ya karena dulunya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika menjadi ada, saya paham, oh hakikat diri saya ya hakikatnya la maujuda illallah, berarti ya semua Allah yang mengadakan gitu. Lah, ketika sudah paham tadi, kalimat-kalimat yang sering muncul yang tidak diperkenankan, yaitu ketika muncul, oh berarti kita Allah, lah ini gak boleh, kita ini tetap hamba, kita ini tetap makhluk, kita ini tetap wujud yang hudus, wujud yang baru. Karena kita sudah dikasih dasar ilmu akoid khomsin, yaitu yang membahas tentang sifat wajib Allah ya, terkait dengan sifat salbiyah. Itu kan sudah ada. Kitab bakok mukhlaf ini kan sifat-sifat khusus milik Allah. Bagaimana mungkin seorang hamba kemudian keluar ucapan mengaku wala. Keperucutnya kalimat seperti ini enggak boleh. Maka di sini dijelaskan mengutip pendapat para arifin billah, ifsya'u sirri rububiyah, membongkar rahasia ketuhanan ya kufrun, itu kafir. Nah, ini kan bahayanya di sini. Jadi setelah paham ilmu hakikat ya, tetap posisi kita sebagai hamba, posisi kita sebagai wujud yang kudus. Nah, jangan lantas mengaku-ngaku tadi dengan kalimat yang ini bisa menimbulkan masalah. Masuk hamba ngaku Allah kan gak boleh gitu. Nah, kalau sampai diucapkan ya, makna-makna hakikat yang sudah dipahami didohirkan secara lisan, maka ini bisa menyebabkan, menimbulkan yaitu kekufuran ya.
Hal ini terjadi seperti ucapan Al-Hallaj. Ketika Al-Hallaj mengucapkan kalimat ana al-haq, ya, ini kan karena sudah terucap secara dohir, maka dihukumi secara dohir oleh ulama dohir, karena keluar dari lesan. Nah, ketika diucapkan oleh lesan secara dohir, maka hukum dohir yang akan menghukumi. Kalau ana itu aku, al-haq itu Tuhan, ya, berarti manusia hamba ngaku Tuhan. Nah, ini kan sama saja membongkar rahasia ketuhanan. Maka akhirnya karena hamba itu hamba, kok ngaku menjadi Tuhan, akhirnya dihukumkan kufur. Gitu. Ya, akhirnya Al-Hallaj secara hukum dohir, ya, dianggap keluar kalimat yang menyebabkan kekafiran, karena seorang hamba ngaku Allah, ngaku Tuhan. Tapi secara ilmu hakikat, Al-Hallaj punya argumentasi, punya alasan itu. Nah, cuma tadi sudah keperucut melalui lesan dan menjadi objek yang dohir. Maka ketika menjadi objek dohir, dihukumi dengan ilmu dohir, yaitu ilmu syariah. Akhirnya ya Al-Hallaj ya, diputuskan ya kafir karena mengaku Tuhan, kemudian dihukum mati oleh penguasa, oleh diputuskan oleh qadhi, ya, yaitu dihukum mati. Nah, ini sebagai contoh, maksudnya orang-orang yang di zaman sekarang, ya, ketika memahami ajaran-ajaran hakikat, nah itu tadi harus berpegang teguh pada pagar-pagar yang sudah dibuat oleh para ulama muhakikin. Oh, ini yang enggak boleh, oh ini yang boleh. Gitu. Jadi dengan paham pagar-pagar yang membatasi ini, akhirnya kita bisa menempatkan keilmuan hakikat itu pada posisinya. Nah, jadi sekali lagi, ifsa usirri rububiyah kufrun, membongkar rahasia ketuhanan itu jatuhnya menjadi kufur itu. Maka ini orang yang belajar hakikat harus ngerti ini. Imam Ghazali di kitab Mishkatul Anwar juga sama, mengingatkan. Jadi orang yang sudah paham hakikat gak boleh sembrono, gak boleh gaya-gayaan gitu. Jadi artinya saking senengnya paham ilmu hakikat, kemudian hal-hal yang sifatnya batin didohirkan. Ini bahaya. Karena pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Ya, langsung diuji oleh Allah. Nah, kan bahaya kalau diuji yang berat-berat, ya, gara-gara ucapan ya yang disebabkan oleh lesan karena mendohirkan ilmu yang batin, kan akhirnya repot sendiri kalau sampai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ideal, yang paling aman, ya, tadi setelah paham, ya cukup untuk dipahami, dirasakan, kemudian lesan kita tetap terjaga rapi ketika bicara di depan orang umum yang menggunakan bahasa syariat sebagaimana pada umumnya. Dan juga tidak perlu persoalan hakikat ini untuk dibuat pamer, dibuat gaya-gayaan, enggak boleh. Karena ada konsekuensinya tadi, akan diuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi repot itu. Kemudian selanjutnya, setengah dari makalah para arifin billah,
Lirububiyati sirun. Ya, ini supaya paham. Lirububiyah bagi ketuhanan. Ya, sirun bermula rahasia. Jadi ilmu ketuhanan itu ada sirnya, ada rahasianya. Terus lau udhiro ande didohirkan ilmu rahasia ketuhanan ini, labat tolat annubuah, niscaya batal kenabian. Itu, jadi kalau sampai ilmu-ilmu batin didohirkan, itu niscaya akan membatalkan kenabian. Ini sampai seperti itu. Nah, linubuwati sirun, dan itu bagi kenabian sirun ada juga rahasia. Lau kusifa, ande rahasia kenabian ini dibongkar, labatolal ilmu, niscaya batallah ilmu. Itu, maka di sini ada aturannya. Itu. Seperti tadi, ketika sudah paham ilmu hakikat tentang ketuhanan, ya sudah, ya dinikmati. Tapi ketika bicara secara dohir, menggunakan bahasa syariat, dalam rangka apa? Untuk menutupi hal-hal yang sifatnya rahasia ketuhanan. Maka disinilah yang disebut pentingnya proporsional di dalam syariat dan hakikat, tidak dicampur aduk. Itu bagi Nabi ada rahasia, tapi kalau dibongkar rahasianya kenabian, ya niscaya lah batalah keilmuan. Itu. Walil ulama isyirun, dan bagi para ulama sirun bermula rahasia. Lau atharuhu, jikalau mereka mendohirkannya, labatulatil ahkam, maka niscaya batalah hukum. Ini, jadi ini menarik kalimat tiga hal ini. Yang pertama, bagi ketuhanan itu punya rahasia. Tapi kalau rahasia ketuhanan ini dibongkar, niscaya batalah kenabian. Ini maksudnya rahasia-rahasia ketuhanan itu kan menjadi ilmu yang sifatnya khusus atau yang disebut dengan ilmu batin. Nah, batasan ilmu batin ya diposisikan pada porsinya, yaitu itu menjadi bagian ilmu batin. Contoh tadi, ketika sudah paham tentang hakikat alam semesta, hakikat diri, kalau itu didohirkan, kan rusak semua itu. Padahal Nabi sudah membuat sebuah aturan agama, ya, bahwa ya alam semesta ini sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah. Tapi ketika dibongkar dari sisi hakikatnya, kan apa yang disampaikan Nabi menjadi batal. Jadi artinya, kalau orang yang membongkar rahasia ketuhanan, itu akan bertabrakan dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Contoh misalkan, ada orang mabuk ilmu, ya, ya kita pinjem lah istilahnya kalimat al-halats tadi. Lah itu kalau dihukumi secara dohir, ya dia harus sebagaimana tadi, karena sudah keluar dari lesan berupa dohir, ya harus dihukumi secara ilmu dohir. Karena ilmu dohir ini yang meletakkan juga Rasulullah,
maka ya harus digunakan ilmu dohir ini. Maka ketika Al-Khawats setelah dieksekusi, kemudian ada muridnya yang mimpi, ya, itu muridnya protes kepada Al-Khawats. Wahai guru, kan apa yang guru sampaikan benar, gitu. Karena muridnya sudah paham ilmu hakikat. Tapi Al-Khawats menjawab bijaksana. Iya, para ulama yang menghukumku benar karena dia menegakkan ilmu dohir, ilmu syariat. Dan ilmu syariat ini ya sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi membenarkan putusan ulama syariat ini dibenarkan oleh Al-Khawats. Kemudian Al-Khawats menambahkan, aku juga benar karena aku meyakini apa yang saya yakini terkait ilmu batin. Gitu. Jadi dua aspek ini ada penempatannya. Gitu. Kemudian yang kedua, bagi Nabi juga ada rahasianya. Kalau dibongkar, niscaya batalah ilmu. Nah, seperti turunnya syariat, ya, yang dibuat oleh para nabi, ya, seperti ya harus mengucapkan syahadat, ya, sholat, zakat, ya, puasa, haji, ya, ini kan syariat yang sudah ditetapkan oleh nabi. Nah, kalau seandainya dibongkar dari sisi hakikat, nah, contoh misalnya ada orang yang belajar tentang hakikat sholat. Nah, di Al-Quran kan dijelaskan, aqimi sholah li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti intinya sholat kan mengingat Allah. Gitu. Kan gak ada, harus rukuk sujud kan gak ada. Gitu. Ini kalau dia berpegang pada aspek ilmu hakikat. Lah kalau ini dipahami seperti itu, maka rusaklah syariat. Sementara Rasulullah ya sudah menetapkan solu ra'aitumu kama usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sholatnya Nabi ya mulai dari takbir, ya terus baca Fatihah, surat, terus sampai salam. Ini syariat sholat. Kalau hakikatnya sholat adzikru, eling. Lah, dua hal ini harus menjadi satu kesatuan. Tetap sholatnya ya dengan gerakan lahiriah dari takbir sampai salam, ini yang disebut ilmu fikih. Tapi adzikru, mengingat Allah, lidzikri ya, mengingatku, mengingat Allah, ini juga harus dipraktekkan. Nah, untuk mencapai adzikri ini ilmunya adalah ilmu tasawuf. Maka ketika orang sholat didasari dua ilmu, nah, antara ilmu syariat fikih, ilmu hakikat batin tasawuf, maka fakot tahakoko. Jadi sinergis antara zahir dan batin. Nah, yang menjadi rusak, yang disebut labatolat ilmu tadi, yaitu ambil dari aspek hakikatnya saja. Kan di Al-Quran jelas, as-sholatu li dzikri, sholat yang penting mengingat aku. Ya, saya walaupun sambil udut ngopi, tapi hatiku ingat Allah. Ini kan sudah sholat juga. Nah, ini yang namanya pemahaman yang sudah mulai keluar dari syariat Nabi. Dan ini tidak diperkenankan. Maka kalau ada orang yang praktek sholat daim, ya, tanpa harus sholat secara fisik, karena sholat fisik, rukuk, sujud ini sumbernya syariatnya Nabi Muhammad. Nah, terus bagaimana mungkin kita hidup pasca Nabi Muhammad dan kita masuk menjadi umat Nabi Muhammad, tapi dalam praktek syariatnya meninggal syariat Nabi Muhammad. Terus mau ikut Nabi siapa? Kan gitu. Jadi Syekh Al-Qusasi itu pernah mengingatkan, kalau ada orang belajar ilmu hakikat, kemudian dia mengabaikan syariat, itu ditegur.
kamu ikut ilmunya siapa? Gitu. Kalau ikut ilmunya Nabi, ya ikutilah Nabi. Sholatnya tertib lahir batin. Gitu. Kalau kamu hanya yang penting eling, nah, gak ada syariatnya Nabi seperti ini. Ya, maka harus bisa kembali kepada ajaran Nabi yang seutuhnya tadi. Kemudian yang kedua, walil ulama isyirun, bagi ulama itu juga punya rahasia. Kalau andaikan dibongkar, ya niscaya akan batalah hukum. Contoh, kenapa ya dalam madhab Syafi'i ini contohnya bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan muhrim membatalkan wudu. Nah, ini kan ijtihadnya para ulama. Karena ada rahasianya. Sebab kalau tidak dipagari dengan seperti ini, khawatirnya orang mau sholat, ya karena dianggap tidak ada aturan, boleh pegangan-pegangan dulu. Laki-laki perempuan yang bukan muhrim, padahal kalau bersentuhan kulit laki-laki yang bukan muhrimnya, potensi untuk munculnya syahwat itu tinggi. Nah, disinilah ya Imam Syafi'i dalam berijtihad kemudian dikasih pagar. Ya, kalau bersentuhan dihukumkan membatalkan wudu, ini sebagai pagarnya supaya ada aturan yang ini tidak boleh dilanggar. Sebab kalau pagar ini diangkat kemudian orang ya mau sholat laki-laki perempuan bisa salaman dulu, ya bisa candaan dulu, padahal di situ ada potensi kalau bertemunya kulit laki-laki bukan muhrim pasti muncul syahwat. Nah, ini kalau dibiarkan pasti ya sholatnya akan rusak gitu. Maka akhirnya dikasih aturan dihukumkan batal. Nah, inilah yang disebut rahasia dari sebuah hukum. Gitu. Begitu juga terkait wala taqrabu zina. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Kenapa sih kok tidak boleh mendekat? Sebab pemicunya orang sampai terjadi zina itu kan berawal dari pra. Lah segala yang menyebabkan pemicu ini kemudian dihukumkan haram supaya ini menjadi pembatas. Maka ayatnya wala taqrabu, jangan dekati. Mendekat saja sudah haram. Bagaimana jatuh kepada zina? Lah, termasuk mukaddimah yang bisa menyebabkan zina ini kan cukup banyak. Lah inilah yang akhirnya diputuskan kemudian hukumnya menjadi haram. Karena ini sebagai pagar supaya untuk menjaga tatanan syariat. Gitu. Ya, jadi banyak sekali kalau kita bicara tentang rahasia hukum. Maka tetap ada aturan syariat ya karena ini sebagai pagar. Kita enggak boleh loncat dari pagar ini. Ya, siapapun itu harus taat kepada aturan-aturan yang ada pada syariat, ya. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya yaitu masih terkait dengan apa itu warning ya, pengingat supaya orang-orang yang belajar ilmu hakikat itu ya selalu bisa menempatkan pemahamannya secara tepat ya, tidak dicampur aduk akhirnya merusak tatanan yang sudah dibuat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua.